Halo guys, kita ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Nah, jadi seperti video kemarin yang Parani M10, jadi di akhir video gue bilang kita bakalan unboxing satu buah helm NJS ZX1 yang local pride. Nah, betul banget. Jadi NJS ngeluarin edisi spesial untuk menyambut hari kemerdekaan negara kita tercinta. Jadi helmnya ini motifnya limited edition ya. Limited atau special edition ya sebutannya, karena nggak diproduksi banyak. Namun kalau biasanya kalau untuk yang limited edition ya, kalau limited edition kan ada hanya motif yang beberapa tapi nggak ada nomor serinya, dan ada juga yang diberi serial number seperti hanya produksi 500 piece atau 1000 piece. Seperti sebelumnya yang samurai gue nggak kebagian. Aduh, cerita dikit. Jadi kebetulan untuk yang NJS ZX1 Samurai itu gue gak kebagian, karena mulai open ordernya itu pagi jam 8 NJS. Dan waktu itu gue ada keperluan, mau ke Jakarta, ngecek di marketplace-nya NJS, di Tokopedia, itu udah habis. Dan sayang banget gak kebagian. Jadi untungnya yang kali ini Garuda kemarin gue mantengin itu dari pagi jam 10, karena dia mulai bisa di order itu jam 12 siang. Langsung gue pantengin dan alhamdulillahnya gue dapet NJS ZX1 Garuda. Jadi sebelum kita mulai unboxingnya, gue ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet. Kita menuju ke 10.000 subscriber ya teman-teman. Yuk, jangan lupa juga untuk main-main ke Instagram kita pastinya di Febriana_Helmet. Oke, kalau gitu langsung kita ambil aja helmnya untuk kita unboxing. Nah, jadi teman-teman, ini dia helmnya untuk NJS ZX1 Garuda. Ini masih packingan rapih dari NJS. Rapi banget, aman banget ini. Bubble-nya walaupun satu lapis, tapi dusnya ini cukup kuat, keras. Jadi nggak penyok-penyok di pengiriman pun dari Tangerang ke Bogor ini. Oke, ini siapa yang udah penasaran sama motif Garuda dari NJS ZX1? Dan gue mau ngucapin terima kasih untuk NJS yang sudah ngasih gue t-shirt ZX1-nya ini, keren banget, enak banget dipakainya. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja nih boxnya NJS ZX1. Kira-kira dapat apa aja nih? Apa sama aja dengan yang biasanya? Oke, langsung kita buka aja. Nah, untuk packing bubble-nya sudah kebuka, di sini masih ada segelnya, QC pass. QC pass-nya ini belum dibuka, jadi masih benar-benar disegel di bawah di lakban. Dan di sini ada keterangannya, ZX1 Garuda di sini gambarnya. Untuk size-nya itu size M. Tapi tenang aja teman-teman, gue punya size-nya komplit. MLX, bukan MLXL, tapi SML dan XL. Jadi yang gue buka ini yang size M aja. Nih, ayo siapa yang penasaran nih, jangan lupa untuk like video ini ya. Teman-teman yang penasaran, gue mau dengar pendapatnya juga nih dari teman-teman. Gue mau dengar juga pendapatnya dari teman-teman. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya, gimana penampakannya tentang helm NJS ZX1 ini. Ya, motif spesial Garuda, susah ya bukanya. Ya, pelan-pelan bukanya. Nih, sejauh ini sih kurang lebih sama aja kayak helm yang pertama kita unboxing, NJS ZX1 RAS. Packingnya yang gue seneng nih untuk ZX1 ini, benar-benar dusnya gede, walaupun helmnya kecil, dusnya gede, terus ada styrofoam atas dan styrofoam bawahnya. Itu biasa dapat pushpin. Ini kemarin ada yang minta dibikinin video untuk pasang pushpin di visornya. Nantilah kalau itu kita garap ya. Dapat stiker juga NJS. Baik banget kan NJS? Taruh bawah aja. Dan ini dia helmnya. Dan di dalamnya nggak ada lagi. Kirain dapat pinlock. Ngarep. Oke, dusnya tuh teman-teman keren banget dusnya. Rapi. Enak, kuat banget. Gede lagi. Gue seneng dengan dus-dus helm seperti ini. Karena di packingnya enak banget. Gampang banget. Oke, yang penasaran? Nih, langsung kita buka aja. Untuk helm NJS ZX1 Special Edition Garuda. Garuda teman-teman di sini di bubble lagi. Please. Merah-merah putih nih, keren banget nih perpaduannya sama gold. Nah, di benderanya ini, kita buka pelan-pelan aja. Di benderanya ini ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih. Oh, ada cakar burung Garudanya.
teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk NJSZ X1 Garuda. Sekarang kita taruh bawah. Oke, masih di bubble. Nah, jadi ini dia teman-teman. Untuk helm NJSZ X1 Garuda penampakannya. Wih, mewah banget. Serius nih mewah banget. Wajib banget ini buat teman-teman yang mau koleksi helm special edition-nya dari NJS Helmet Garuda. Sini di belakang ada peta Indonesia juga. Dan balutan warna silver. Keren banget sumpah. Coba nih pabrikan lain nih. Bisa mengikutin kayak NJS bikin yang special edition. Ya nggak hanya waktu pas kemerdekaan, tapi motif apa kayak ya. Biar lebih berkesan. Kayak kemarin ada Titi Course Marvel Edition. Dan di sini yang baru nih, baru gue lihat. Di sini ada stiker kecil original produk. NJS original produk. Kayak stiker kecil baru ini. Soalnya yang kemarin yang sebelumnya belum ada ini. Ini dia teman-teman motifnya keren banget. Yes, ZX1 Garuda. Wah, gue belum beli yang muter-muter itu sih. Nanti kita beli. Kalau pakai itu kayak lebih keren sambil muter-muter nih. Sampingnya gini. Keren banget nih. Jadi di samping kiri dan kanannya bagian atas, ke atas sedikit ini ada burung Garuda lagi ngepakin sayapnya. Ada di bagian kiri dan kanan. Dan di samping sini ada bendera merah putih yang dari depan sampai ke belakang ini. Panjang banget, finishnya keren banget ini, glossy. Bagus banget warnanya. I like it, gue suka. Kayak gue bakal simpen satu. Nggak bakal gue jual kayaknya. Bakal gue simpen satu kayaknya. Karena belum tentu ada lagi nih. Buat teman-teman yang mau order ya. Nanti akan kita posting di Instagram pastinya. Kalau waktunya sudah tepat. Kalau waktunya sudah tepat. Keren banget. Gimana kalau kita cobain helmnya? Cobain helmnya. Kalau visor jangan ditanya lagi ya. Masih belum flat ya untuk visor. Ya, semoga aja NJS nanti bikin visor flatnya ya, atau nanti keluar tipe baru visor flat. Untuk visornya ada double visor. Double visornya cukup gede. Oke, kalau gitu kita berangkat, kita cobain. Kalau dicoba tuh kayak gimana? Karena di foto iklannya itu udah dipakai, kelihatan dari samping kayak keren banget. Jadi gua di sini sudah sedia balaklava. Oke, kita coba. Nambah keren kan, bajunya udah ZX1 ya, helmnya ZX1 ya. Aduh, mantap. Gak ada obat ini motifnya. Sumpah keren banget. Ya kali aja nih ntar NHK atau KYT ini terinspirasi bikin motif spesial kayak gini tahun depan nih. Yuk. Wih, enak banget nih size M. Kalau yang waktu itu gue punya itu size L, agak sedikit longgar dipakainya. Ini size M enak banget, nyaman banget dipakainya. Nah, apa susah banget nih double daring. Aduh, ini udah masuk. Oke, wah dipakainya nyaman banget ini. Gila, keren sih. Untuk helm dengan range harga ya di bawah 1 juta tuh, enak banget ini kayaknya. Paling motifnya ganteng kayak gini. Di jalan gak bakal pasaran. Ya paling kalau emang nggak kebagian bisa nge-repaint kali ya. Aduh. Mana teman-teman? Ini dari belakang. Wah, keren banget kan? Dari samping. Dari depan nih bagian atasnya nih. Tambah spoiler kayak makin ganteng juga. Tambah spoiler pasti makin ganteng. Enak banget nih. Kayaknya udah support slot intercom, sudah ada double visor juga. Jadi cocok banget penggunaan harian ataupun touring. Jangan dipakai di sirkuit ya. Kalau di sirkuit ya harus lebih hati-hati lagi. Oke, karena sirkuit kecepatannya tinggi. Nah itu dia helmnya, udah gue cobain nih, motifnya keren banget nih teman-teman. Yang mau koleksi ini wajib banget punya ini. Karena gue juga bakal nyimpen satu piece ini buat gue koleksi. Buat pajangan di toko lah. Bisa kayak toko-toko orang itu yang premium, not for sale. Karena helmnya special edition atau limited edition. Atau motifnya keren, ya ini motifnya keren.
special edition. Wah, keren banget kan. Wah. Dijual enggak, dijual enggak? Wah, ada yang dijual, tenang aja teman-teman. Nanti kalau udah saatnya bakal gue posting di mana? Di Instagram kita pastinya. Teman-teman, ini dia NJS ZX1 Garuda. Unboxing-nya. Motifnya keren banget. Sumpah motifnya keren banget, dia full. Motifnya tuh enggak ada obat ini. Dilihat dari sudut kiri, dari belakang, dari atas, ini perpaduannya gold. Wah, mewah banget. Sumpah mewah banget. Nah, jadi teman-teman, ini dia unboxing-nya NJS ZX1. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton untuk unboxing-nya. Dan buat teman-teman yang mau order, nanti tunggu postingan kita di Instagram ya. Kalau belum kita posting, berarti belum dijual ya. Untuk helm NJS ZX1 Garudanya ini. Dan gue ngingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita menuju 10.000 subscriber ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.